pelaku berinisial WR dan SF adalah residivis dengan kasus yang sama kembali berurusan dengan Satreskrim Polres Cimahi. Usai melakukan tindak pidana pencurian bermotor dengan korbannya ojek daring di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juli dengan modus yang dilakukan pelaku terhitung baru. Mereka memesan ojek online atau ojek pangkalan untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Sesampainya di lokasi titik antar, pelaku langsung memukul korban dari belakang. Setelah korban tak berdaya, pelaku langsung menyiram korban dengan sambal sebelum membawa motor korban. Terhadap korban sebanyak dua kali, ketika korban terjatuh, pelaku langsung mengambil sambal ini yang ada di depan saya, membuka sambal dan memberi sambal ke matanya korban. Setelah itu, korban dalam keadaan panik dan juga kesakitan, pelaku saat itu memanfaatkan timing mengambil sepeda motor. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 7 unit sepeda motor dan sambal. Para pelaku pun terancam hukuman 9 tahun kurungan penjara. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat.